back to my YouTube channel. Dan di video kali ini gue mau share beberapa website yang bisa kalian gunakan untuk mendownload icon ataupun illustration secara gratis. Dan di website ini memang memberikan banyak sekali beraneka ragam illustration ataupun icon yang bisa kalian gunakan untuk editing kalian ataupun desain kalian. Ini bisa banget kalian gunakan. Dan sebelumnya aku ingin mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa like, share, dan juga subscribe my YouTube channel aku setelah kalian selesai video menonton video aku ini. Thank you. Iya, jadi ini yang pertama, nama websitenya adalah remixicon.com. Ini ya remixicon.com, dan ini adalah halaman utamanya. Dan di sini kalian udah bisa melihat banyak sekali icon yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tinggal di scroll ke bawah aja. Sini ada banyak ya. Nah, ini itu di bagian ini adalah kategori-kategori dari icon. Di sini ada map media, terus untuk alat kesehatan itu health and medical, editor dokumen, di sini ada banyak. Kalian tinggal pilih aja di sini, misalkan communication pilih. Nah, langsung ke sini. Ini adalah icon-icon yang berkategorikan communication. Kayak contohnya nih icon message ya, pesan, icon ini quote, icon untuk chat nih, sini ada banyak. Terus ada lagi misalkan icon dokumen, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, di sini ada beberapa icon yang menggambarkan dokumen ataupun file ya. Di sini kalian tinggal pilih aja, atau kalau misalkan mau cepet kalian tinggal klik di sini, ketikkan aja keywordnya apa, misalkan map. Klik aja, diketik habis itu enter. Nah, ini langsung keluar nih icon-icon yang berkategorikan map, kayak location gitu ya, ini map. Nah, cara untuk downloadnya itu kalian tinggal misalkan ini, klik ini plus. Ini jadi kalian tuh klik dua kali ya, maaf. Jadi kalian misalkan mau pilih ini ya, misalkan pilih ini, tinggal diklik dua kali aja. Nah, habis itu kalian tinggal download PNG, download PNG format gitu, nanti otomatis sudah ke download tanpa memintakan bayaran gitu. Jadi ini di download secara gratis, tinggal pilih iconnya, klik dua kali, habis itu klik PNG, download PNG format. Ada dua format sih, ada PNG, ada SVG gitu. Tinggal diklik aja PNG, otomatis sudah ke download gitu, mudah kan? Jadi ini kalian kalau yang bingung-bingung untuk nyari icon, tinggal mampir aja ke website remixicon.com ini gitu. Untuk website lainnya itu adalah flaticon.com. Ini penulisannya tanpa spasi ya, jadi langsung aja flaticon.com. Ini website yang kedua. Ini website lainnya untuk mendownload beberapa kategori icon. Nah, ini halaman utamanya. Terus website ini juga menyediakan stiker dan juga icons. Tapi karena di sini aku lebih cenderung membahas ke icons, jadi aku langsung bahas aja untuk mendownload iconnya dan ada apa aja sih icon-icon yang ada di website ini. Nah, ini langsung ada kategorinya ya, nih kategori top icons. Jadi ini icon-icon yang paling populer di website ini. Ini ada morning routine, ini kategorinya morning routine icons, education icons ya, pendidikan icon gitu. Nah, kalau scroll ke bawah ini ada top stiker, jadi kalian bisa download aja nih stiker-stikernya. Nah, untuk iconnya ini kayak gini ya, nanti kalau ke bawah terus scroll ke bawah kayak gini aja. Nah, kalau untuk mau downloadnya, untuk
kalian bisa klik icon ini, menu tab icon. Nah, di sini langsung ada banyak nih trending icon packs. Ada banyak icon-icon yang bisa kalian download di sini. Ini stylenya. Jadi begitu kalian klik menu icons di sini, dibagi-bagi lagi per kategori, ya kan? Per kategori icon ada icon kesehatan, icon bakery, icon digital ekonomi, education, di sini ada banyak. Nah, kalau ke bawahnya lagi nih, dibedain lagi nih kategorinya. Ini ada black offline icon, jadi icon dengan garis pinggirnya itu hitam tapi fill-nya itu putih. Kalau black field ini icon dengan warna full hitam, ada gradient gitu, ada banyak ya di sini styles ya, berdasarkan style si icon itu. Ada juga emoticon, di sini dibedain lagi emoticon, emoticon icon. Terus di sini kalian bisa melihat icon ini ya yang populer seperti YouTube, Instagram, ini icon sosial media. Kalian bisa lihat di sini. Kalau mau lihat lagi, klik see more aja. Nah, di sini ada banyak icon-iconnya, ada Facebook, YouTube. Jadi di sini ada banyak icon sosial media. Twitter, ini ada banyak semuanya. Nah, kalau misalnya mau download, itu tinggal misalnya aku back lagi. Aku mau misalkan download nih delivery icon misalkan, diklik kategorinya. Ini ada banyak ya, kalian tinggal ini aja nih, download PNG. Nah, kalau mau satu pack gini itu kalian mesti bayar nih kayak gini. Downloadnya untuk satu pack begini ya, satu pack, namanya satu paket kategori delivery icon. Ini kalian mesti berlangganan dulu dan membayar itu, jadi gue premium. Kalau untuk formatnya di sini vector icon ya, jadi ada format SVG, EPS, PNG, sama PSD untuk formatnya. Kalian juga bisa share linknya di sini, klik share ke Facebook ataupun sosial media lainnya di sini. Ini share link aja ya. Caranya kalian tinggal pilih, misalkan pilih kategorinya. Aku ulang lagi. Pilih kategorinya, misalkan mau pilih kategori yang ini, misalkan aku Blackfield misalkan. Terus pilih ini, sosial logo, sosial media logo, sosial media icon. Di iklan, di close aja iklannya. Terus misalkan YouTube ya, YouTube. Nah, ini misalkan nih. Atau bisa juga nih kalau misalkan kalian langsung copy gambarnya ini ke, misalkan kalian lagi desain di Adobe Photoshop. Nah, kalian bisa klik copy PNG to clipboard gitu. Nanti pas di PSD-nya, pas di Adobe Photoshop-nya, kalian tinggal CTRL V aja, atau klik kanan paste kayak gitu. Ataupun misalkan kalian desain di website Canva, kalian tinggal pilih aja nih ya kan, tinggal dipilih icon-icon mana yang mau kalian tambahin di desain kalian. Kalian tinggal copy, klik ini aja ya, pilih, habis itu pilih copy PNG to clipboard yang ini nih. Nah, habis itu di aplikasinya atau softwarenya kalian tinggal CTRL V aja. Nah, otomatis deh udah ada iconnya di desain kalian. Kalau mau download juga bisa, downloadnya kayak gini, download PNG terus free download kayak gini, diklik aja ini lagi proses download. Nah, udah deh, ini sudah otomatis ke download ya. Itu caranya gampang, tinggal pilih aja, atau mau salin juga bisa tanpa kalian menjadi kontributor, tanpa harus menjadi kontributor. Kalau kalian mau menggunakan icon-icon yang ada di website ini secara unlimited,
itu bisa di copy aja kayak gini, pilih iconnya terus copy to clipboard. Habis itu pasti softwarenya, misalkan di Microsoft Word atau software desain Canva atau Photoshop, kalian tinggal CTRL-V aja kayak gitu. Mudah banget kan, ini tuh gratis guys, jadi ini tuh sangat bermanfaat untuk kalian yang kayaknya tuh bingung mau cari icon yang banyak gitu, beberapa varian icon yang ingin kalian masukkan ke dalam desain kalian. Nah, aku sih baru ada dua website ya rekomendasinya. Yang terakhir ini Flat Icon, terus tadi yang pertama itu remixicon.com. Jadi ada dua. Jadi mungkin website ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian untuk bisa mendownload atau mendapatkan beberapa varian icon-icon untuk kebutuhan kalian, kayak gitu aja guys. Dan jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel dan juga like dan juga berikan komentar, ataupun misalkan kalau kalian ada saran-saran bisa kalian berikan di bagian kolom komentar di video aku ini. Terima kasih guys, thank you.